shopping. Ito may buminci, aja mik mo. Sing senang to bang gapek may buminci. Lagi berarti. Dengan segala hormat, Ibu Suci bagian sound system harus masuk ke lokasi sound system. Ibu Suci, please ya, teman-temannya Piras ya. Piras ulang tahun yang ke-6. Sudah siap mau mulai ulang tahun Piras? Ulangi. Mau siap ulang tahunnya Piras? Ada yang mau ngobrol? Pintar. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada enggak yang tidak jawab ulangi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Piras Nususon untuk wali murid TK Yakidim yang telah hadir di acara ulang tahunnya Piras yang ke-6. Piras ini sudah dewasa ya Naya, sudah besar. Piras ini sudah mandiri. Kita akan bacakan susunan acara. Yang pertama kita awali dengan membaca doa khusus untuk Ananda Piras yang sedang ulang tahun yang ke-6. Acara yang kedua, di secara simbolis saja ya, pemberian kado nanti Piras cari teman yang disayangi Piras. Nanti ya, siapa ya? Iya. Ketiga, peniupan lilin diteruskan dengan pemotongan kue. Dan selanjutnya diberi acara yang lain-lain. Teman-teman Piras acara lain-lainnya dari teman-temannya Piras ya. Yang terakhir doa penutup. Kita khususkan dulu untuk Ananda Piras yang sedang ulang tahun dan teman-temannya juga harus berdoa teman Piras. Siapa yang ulang tahun sekarang? Temannya siapa Piras itu? Loh, mana jawabannya? Temannya siapa Piras itu? Saya. Ulang tahun keberapa? 6. Berarti Piras sudah tambah 1 tahun. Berarti waktu tahun kemarin ulang tahun ke-5, sekarang ke-6. Mana tepuk tangan untuk Piras? Oke. Satu lagi, ada yang tidak tepuk tangan? Mana tepuk tangan untuk Piras? Oke, terima kasih teman-teman Piras. Mudah-mudahan kita yuk mendoakan Piras. Mudah-mudahan Ananda Piras menjadi anak yang soleh, jadi anak yang menurut kepada perintah kedua orang tuanya, diberi panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia sampai akhirat, diberi rezeki yang banyak dan barokah.